Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya adalah walladzi yubtilul wudu'a khamsatun, yang membatalkan wudu ada lima. Apa saja yang lima? Al kharijun min ahadis sabilaini, yaitu ada sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, jalan depan ataupun jalan belakang, BAK atau BAB, rihun aw ghayruhu, baik itu berupa angin ataupun yang lainnya, keluar kelereng, Pak Herman jongkok keluar kelereng, belum itu batal, keluar batu, kencing batu dan lain sebagainya. Tidak hanya buang angin saja, keluar apapun kalau dari jalan depan ataupun dari jalan belakang itu membatalkan wudu. Wa zawalul akli bijununin, hilang akal karena gila, itu batal wudunya. Au maradin, atau karena sakit, sakit terus koma, hilang akalnya, wudunya batal. Wa naumu, dan tidur, tidur itu membatalkan wudu, illa kecuali ayyana maqa'idan mumakkinan maq'adahu minal ardi, kecuali orang yang tidur dia menetap di tempat duduknya di bumi, enggak bergerak saat Jumatan. Nah, ya, bagi yang punya penyakit insomnia datang Jumatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Luar biasa itu, obat yang paling mujarab adalah mendengarkan khutbah Jumat. Enggak ada Panadol, Bodrexin, enggak ada. Mendengarkan khutbah Jumat langsung tidur, enggak nyampe 1 detik. Ya. Kalau misalkan duduk tidurnya, maka itu tidak membatalkan. Tapi kalau pantat sampai terangkat tidurnya pakai guling, khutbah Jumat tidur bawa guling gitu misalnya ya. Itu batal. Atau ketika khutbah Jumat duduknya di sini, bangun-bangun ternyata ada di luar. Nah, itu sudah pindah tempat, berarti sudah batal. Waltiqa'u basharatai rajulin wa imra'atin kabirayni ajnabiyayni min ghairi ha'ilin, bersentuknya dua kulit laki-laki dan perempuan yang sama besarnya, yang bukan mahramnya, dengan tanpa penghalang. Jadi bersentuhan laki-laki dan perempuan tanpa ada penghalang, maka itu membatalkan. Yang diantaranya yang bukan mahram itu adalah istri. Istri itu bukan mahram. Makanya kalau kita nyentuh istri atau yang ibu-ibu nyentuh suami, suami sendiri atau istri sendiri, itu batal. Apalagi istrinya orang, itu lebih, selain batal itu membahayakan. Ya. Makanya kemarin di lapangan futsal kan sudah saya sampaikan, bagi bapak-bapak atau anak-anak Banjari yang pengen nanti gemuk, cari istri yang jadi oki. Nah, ya. Kalau ingin sehat, cari istri yang jadi dokter. Kalau ingin apalagi pinter, cari istri yang guru, jadi guru. Kalau ingin mati, cari istrinya orang. Itu saya ngangil gue itu ya. Yes. Menyentuh suami istri itu batal kalau dalam mazhab Syafi'i. Kadang-kadang ada yang bertanya, Ustaz, bukankah Nabi sebelum sholat pernah mencium salah satu istrinya dan tanpa berwudu beliau langsung sholat? Apakah itu batal? Kenapa kok dikatakan batal? Sedangkan Nabi tidak berwudu lagi. Nah, kalau kita mau lihat hadisnya, ternyata Imam Bukhari mengatakan hadisnya itu dhaif, lemah. Seandainya sahih, kita lihat kebiasaan orang Arab biasanya pakai cadar. Jadi kalau dicium berarti yang dicium penghalang, bukan langsung di kening. Loh Ustaz, bukankah Nabi juga pernah sholat di waktu malam dan kakinya salah satu istrinya itu menghalangi kemudian dipindah? Benar. Tapi apakah kamu yakin yang disentuh adalah kulit kakinya? Tidak, enggak mungkin kan istri Nabi ketika tidur pakai rok mini? Enggak kan? Pasti roknya panjang. Jadi yang disentuh adalah rok yang panjang itu. Bisa dipahami? Tetapi kita enggak boleh mudah menyalahkan. Kenapa di mazhab yang lain mengatakan kalau mazhab Maliki
mazhab Maliki dan mazhab Hambali, kalau tidak ada syahwat, kalau tidak ada syahwat bersentuhan laki-laki dan perempuan enggak batal. Tapi kalau syahwat batal. Itu mazhab apa? Hambali dan Maliki. Kalau mazhab Syafi'i mau syahwat mau tidak syahwat batal. Yang penting kulit ketemu kulit, kecuali selain kulit, rambut misalnya. Kalau kita nyentuh rambutnya istri tidak batal. Nyentuh kukunya istri tidak batal. Nyentuh giginya istri enggak batal. Makanya kalau kita mau berangkat kerja, kita sudah punya wudu, jambak saja rambutnya. Berangkat. Atau giginya. Saya berangkat dulu. Enggak batal. Tapi kalau mazhab Maliki dan Hambali, batal kalau syahwat. Tidak batal kalau tidak syahwat. Tapi mazhab Hanafi tidak batal secara mutlak, kecuali dia itu berjima. Ya sudah kalau gitu saya pakai mazhab Hanafi. Enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh seenaknya. Harus wudhunya juga cara Hanafi nanti. Oke. Wa masu kubulil adami aw halqati duburihi bi batnil kaffi aw butunil asabi min nafsihi aw ghairihi. Dan menyentuh kubul. Kubul, tahu kubul? Kemaluan. Kemaluan anak Adam atau lingkaran duburnya anak Adam dengan perut telapak tangan atau perut jari. Ya, kalau nyentuhnya pakai ini batal. Makanya kalau kadang-kadang ada bapak-bapak mandi di sungai ditutup dibalik. Pernah ngelihat? Itu enggak batal. Iya. Makanya kalau misalkan Pak Freddy gemes, Pak Herman mandi, sentil kebalikannya Pak. Wah, enggak batal ya. Tapi kalau digenggam gini, angel itu ya. Ya, tahu bedanya? Yes. Enggak usah dibayangkan, sama-sama punya ayam bayangkan. Yes. Wa man tayaqqana al-hadatsa wa syakka fil wudu'i. Barang siapa yang yakin dia itu hadas dan dia ragu dia punya wudu, fa huwa al-hadatsi, maka dia berarti berhadas. Dia ragu, saya punya wudu apa batal ya? Tapi dia lebih yakin ke arah kayaknya saya kentut, maka batal. Paham maksudnya? Jadi ke arah yang yakinnya itu yang dipegang. Wa man tayaqqana al-wudu wa syakka fil hadatsi fa huwa 'ala al-wudu. Siapa yang dia itu lebih yakin punya wudu daripada hadas? Saya punya wudu kan enggak ya? Tapi kayaknya saya enggak ngentut sama sekali dari maghrib. Wes punya wudu saya. Berarti punya wudu meskipun ternyata enggak terasa dia kentut. Yang penting itu yakin, paham? Enggak usah ragu. Kalau masalah fikih enggak boleh ragu. Tapi jangan pura-pura enggak tahu. Kayaknya saya itu padahal habis BAB. Enggak boleh kalau gitu. Itu disengaja namanya. Wa yahrumu bil hadatsi khamsatu asya'a. Dan haram bagi orang yang hadas 5 perkara. Apa saja? As-shalah, haram salat. Wa tawaf, haram tawaf. Wa khutbatul jum'ah, khutbah Jumat. Wa masul mushafi, menyentuh mushaf Al-Qur'an. Dalam mazhab Syafi'i haram bagi orang yang tidak punya wudu. Jelas tidak boleh nyentuh Al-Qur'an. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan mushaf yang ada di HP? Apakah ini termasuk mushaf Al-Qur'an atau tidak? Masuk mushaf Al-Quran apa enggak? Ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan Al-Quran yang ada di HP bukan mushaf Al-Quran. Kenapa? Karena tulisan yang ada di HP itu adalah bahasa mesin yang terbentuk dari 01 01 01, akhirnya ngumpul jadi bentuk tulisan. Yang dimaksud dengan mushaf itu lembaran-lembaran. Pendapat pertama. Jadi orang yang punya, tidak punya wudu, meskipun dia pegang Al-Quran yang di HP, tidak apa-apa. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan pokoknya ada tulisan Al-Qurannya, itu mushaf Al-Quran.
Nah, pertanyaannya pilih yang nomor 1 atau nomor 2? Oh, kan karpe dhewe. Pilih itu yang hati. Hati. Hujan, hujan. Ya, doa hujan. Loh, ada yang hafal. Doa hujan. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma. Lalu bagaimana kalau misalkan di HP ini ada aplikasi Al-Quran, saya pengen masuk ke dalam toilet, boleh tidak saya membawa aplikasi yang ada di HP ini? Apakah boleh saya membawa HP ini ke dalam toilet? Boleh tidak? Boleh apa tidak? Hah? Ya belum tentu, tergantung. Kalau aplikasinya dalam keadaan membuka Al-Quran, maka haram, tidak boleh, ya. Tidak boleh. Tetapi kalau aplikasi tertutup, boleh. Ibaratnya orang yang hafal Quran, di pikirannya kan Quran semuanya. Seandainya nggak boleh masuk, kepalanya lah gini, mau pipis BAB, kepalanya di luar, angel kan kalau kayak gitu kan. Sing penting nggak nginget-nginget masalah Al-Quran, dibuang dulu. Nah, boleh. Nah, ya, masuk akal. Wa hamluhu, dan membawanya, illa ayyakuna tabi'an ka ayyahmila amti'atan fiha mushafun. Membawa Al-Qur'an bagi yang tidak punya wudu juga tidak boleh, kecuali membawanya itu bersama barang-barang dan niatnya membawa barang-barang. Di dalam tas ada buku, ada baju, ada Al-Qur'an. Niatkan saya bawa barang-barang. Itu boleh. Ya. Wa qasada hamlal amti'ati fala yahrumu hina itin. Ya. Kalau misalkan diniatkan membawa barang-barang, maka itu tidak haram.